Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Seni Percinci ya, Kristanto. Uh, tidak pula saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan, umur panjang dan sukses ya dalam menjalankan suatu aktivitas ataupun yang lainnya ya. Amin amin ya alamin. Dan mudah-mudahan juga teman-teman semuanya untuk warga untuk siapapun kalian dimanapun kalian yang sudah mensupport dan mendukung konten saya, saya ucapkan terima kasih. Uh, Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, pokoknya ya, Amin, Amin ya rabbal alamin. Lor, oke ya, tidak usah bahasi. terlalu banyak bahasa bahasi. Hari ini saya mau mereview sebuah unit. Ini punyanya Mas Gara yang ada di mana? Sulawesi kah atau Sumatera? Saya kurang paham ya. Pokoknya unitnya Mas Gara ya. Saya akan memberitakan sebuah spek yang ada di sini. Ini spek untuk unit pengal ekstrapik ya, pengal extra up. Nah, ini ada bore up-nya plenum. Ini ada plenum uh, plenumnya di sini. Terus untuk laras menggunakan laras inci barel alur 14, ya eh, alur 14, sorry. Ode 14, sorry lor, Ode 14, alur 5. Ya, alur 5 yang saya pakai panjangnya 60 cm. Terus untuk Uh, regulator saya menggunakan regulator paintball output 1800 ya outputnya 1800 normalnya kalau kita tekanan angin di atas 3000 ataupun 3000 PSI ataupun 2800 dia nanti akan naik di 1900 terus uh, untuk tabung tabung Taiwan plus dengan penambahan karet bakar serombong juga sama ini serombong 88 19 ini beliau juga minta pasangan serombong sekalian Jadi saya pasang serombong semuanya sesuai dengan pesanan ya terus apalagi mas bro output sudah nah, untuk masalah setelan ini custom selak ya loading segala macam kita custom selak untuk adaptor kita bikinkan adaptor khusus untuk bengal terus valve saya upgrade semuanya ya dari valve ataupun langkah hammer nah ada yang unik di sini, kita saya menggunakan langkah hammer, cuma hanya 10 mili ya. Bentar ya, saya lepas langkah hammer ini, cuma hanya 10 mili. Nah, langkah hammernya 10 mili, jadi begini, aja sudah ngeklik dia. Ya, ya langkah hammernya cuma hanya 10 mili. Jadi pendek langkah hammernya seperti ini. Terus uh, ini tujuannya, saya meng mengurangi langkah hammer ini supaya kita tembaknya nggak terlalu boros banget pertama yang kedua biar nggak terlalu banyak recoilnya. karena kemarin ketika saya main per hammer apa per hammer eh, mainkan setelan hammernya dia standar di 18 mili dia recoil-nya kencang jadi nembaknya terasa pang begininya nyendal bahasa nongso ya terus makanya saya kurangin untuk langkah hammernya oke ya ini unitnya dari tampik, samping kanan ya samping kanan Beliau minta setelan pipi kanan kiri, nah, sama ya. Ini dari kanan dulu. Nah, ini yang dari kirinya, tampilannya dari kiri. Pur nya dari sini, plenum bawah ini menyatu dari sini karena pengunci untuk triggernya. Dia langsung ke pengunci popornya, ya. Oke, ya, ini penuh unitnya di sini juga kemarin karena beliau minta tambahan untuk karet bakar. Jadi saya majukan lagi ke belakang dia karena dia lebih besar ininya ya tabungnya untuk lehernya jadi lebih besar jadi saya harus kuak ke bawah pemotongannya mungkin agak kurang sedikit rapi tapi tidak kelihatannya dari samping ya yang kanan kiri juga sama sebelah sini juga saya coba karena dia sininya tebal ya pak jalur ya, untuk mas Gara, mungkin mudah-mudahan imak untuk konten saya biar bisa memahami dan mengerti nah, terus ini sudah saya kasih fee kemarin untuk regulatornya saya bubut sedikit di, di, pangkalnya sini karena untuk mengepaskan posisi V untuk pengisian angin kublernya. kalau tidak demikian nanti pengisian kublernya di samping sini atau di sini kan kurang bagus kurang efisien ya jadi biar uh, Mas Gara nanti ketika bongkar unit kemungkinan dia tahu di situ ada bekas bubutan itu memang sengaja dibubut ya uh, apalagi lor ini ada manometernya cukup masih 88 outputnya 18 masih ya terus masih 18 untuk isi angin ini kurang lebih sekitar 2500 ya Oke saya kembalikan lagi ya lur, saya jelaskan satu persatu mohon maaf enggak membelakangi kamera terus eh uh, beliau pesan sekalian dengan mounting teleskop yang mounting 88 mounting terus 88 ini mountingnya ya bisa dilihat mountingnya seperti ini 88 dan kita bicara untuk masalah uh, power kemarin untuk 13 gram tetap up 1000 14 gram juga up 1000 untuk 15 16 dia saya mainkan untuk setelan yang sekarang ya sekarang yang untuk langkah hammer uh, 10 mili atau 1 cm ketemunya di 970 980 di 16 gram dan 15 gram uh, ini krononya saya ya krono saya saya real apa adanya karena kemarin terus saya beli juga ya. Nah. Datang enggak? 997 ya, di ring segitu ya. 985 9 1007, 969 968. Ya, ini untuk yang 16 grain Ini 971 untuk yang 14 grand. Oke ya. Jadi kita mainkan untuk angin ini sebisa mungkin kita bisa irit dan juga tembakannya lebih banyak untuk masalah yang lain-lain juga kita upayakan yang terbaik ya karena ini kan custom jatuhnya. Terus untuk rekomendasi mimis kemarin saya pakai ini ya 16 keren juga bagus, yang 15 keren sorry BL 15 keren juga bagus sama. Cuman di antara mimis yang ada di sini yang paling rapat untuk akurasi terbaiknya Sebenarnya 13 grain ya. Sebenarnya 13 grain dan juga 14 grain yang badoker. Ini rapat sebenarnya, rapat. Ini juga rapat mas bro. Ini rapat juga untuk yang uh, red slug. Red slug 14 grain juga rapat. Ini juga rapat. Red slug ini kemarin saya coba di saya juga bagus. Terus uh, nanti saya kasih lah sampelnya ya untuk bat yang 14 gram dan 13 gram nanti saya coba beberapa kasih beberapa biji untuk tester di sana untuk nyobanya biar bisa membandingkan antara perkenaan mimisnya dan yang lain-lainnya ya untuk di jarak 100 meteran ya ini saya coba up di 100 meter sampai 150 meter untuk akurasinya kemarin saya coba saya nggak main di 40, 50, dan 60 nggak main. Jadi saya poinnya langsung ketika saya 0, langsung di 70, 80 meter, tembak, deng deng, 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 Berapa kali tembak kita, saya lihat bagus, baru kita langsung main di 100. 100 tembak, deng deng, 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 berapa kali, 5, 6 kali bagus, rapat masih, langsung mundur lagi kita. Di 120 sampai dengan 150 untuk tes akurasi. Alhamdulillah untuk gropingnya bagus lah untuk jarak ke segitu. Kalau kita, andainya kita nembak-nembak kaleng ngemis, masih hit lah ya, masih bisa kena, saya pastikan tetap untuk player ada saya nggak mungkiri saya yang saya bicara padanya juga saya untuk masalah player mimis itu tetap ada saya di situ garis bawahi bukan dari laras ataupun yang lain ya poinnya itu memang yang pertama itu dari mimis kadang-kadang kan ya mimis tahu sendiri lah ya kadang dia ada yang bagus ada yang jelek mungkin pas kebetulan posisi roknya dia ada yang penyok atau holonya yang depan ini ada yang penyok jadi kita jelaskan di situ biar teman-teman bisa bisa apa namanya ya bisa mengerti dan memahami lah untuk masalah itu dan ya. Terus untuk masalah mimis ini juga bagus ya yang 14 grain. Ini bagus sama Bro. Nih, ini yang saya pakai sisanya kemarin. 14 grain ini yang red slug. Datang enggak? Ini red slug, bagus yang 14 grain, bagus juga ini. Tuh, jatuh Ini ditulisannya 452 untuk Grand Mimisnya. Contohnya. Terus untuk yang 16 Grand, ini tertera juga 452. Ini juga bagus, tapi tinggal sedikit ya. Kelihatan enggak kamera? Ya. Ini 16 Grand BL Select juga bagus, cuma harus nambah power, tapi perkenaan anginnya agak sedikit boros. Untuk angin tetap boros dia karena berat, semakin berat Mimis kan semakin banyak pula angin yang harus kita keluarkan kan begitu ya. Terus untuk mimis BL selak yang 15 gram ini masih baru tadi yang api tadi habis. Nah, Saya bukakan ya. Yang tadi baru ma, kemarin bukan baru kemarin saya buka habis jadi harus buka baru lagi. Nah, ini untuk yang 15 gram BL selak ini juga bagus. Nanti saya sertakan mimisnya ini untuk beberapa biji ya dari setiap setiap mimis yang ada biar teman uh, sampean itu bisa membuktikan kata-kata uh, saya biar sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke mas Terus saya balung bagus-bagus untuk main di yes, pokoknya 80 sampai 100 masih enak lah. 150 dia, dia tinggal main feeling aja Mas Bro. Tapi kalau sama 150 kalau bahasan kita nembak kaleng mimis tetap masih bisa kena. Ya. Terus apa lagi ya? Untuk badoker yang 13 grand ini mimisnya. Ini rekomendasi juga Bro, mimisnya bagus banget ini untuk hasil tes akurasinya. Kelihatan enggak di kamera? Tes akurasinya 13 Pak Dokter ini bagus juga rekomendasi. Polonya rapi ini pengerjaan molding tekan ya. Bagus Mas Bro. Rapi betul. Enak banget ini. Kalau cuma hanya 40 sampai 40, 50, 60 lah sampai 80 enak banget. 100 juga enak Mas enak saya jaminin. Cukup bagus 13 grand. Tapi karena nama kemarin Mas Garmin tanya 14 grand ya harus kita sesuaikan dengan permintaan konsumen kan begitu, cuman tetap saya kasih sampelnya dari mesin, kalau seandainya sama yang mau minta e, untuk pemesanannya nanti bisa capri ya sudah, ini sudah, krono sudah tekanan angin sudah, speknya ini popornya dari popor 88 ya 88 sendiri, popornya bahan kayu waru warnanya coklat, ringan banget ya, ringan banget ini popornya hmm. Hmm. ringan, popornya ringan Terus di sini saya menggunakan teleskop Discovery ya. Teleskop saya pribadi untuk pengetesan tes akurasi saya menggunakan teleskop ini. Ada juga yang saya di rumah itu seperti di rumah di dalam ada teleskop Vector Orion Promec. Ya, kedua di kedua di kedua teleskop itu saya pakai semuanya. Untuk masalah, kalaupun nanti untuk masalah kalau ada kendala masalah ya kalau nanti ada kendala masalah di unit ini untuk Mas Gara, ataupun yang lain yang pernah rakit sama saya silakan jawab saya silakan telepon saya di 0858 24 kali 5539 kalaupun ada masalah dan kendala silakan Japri saya telepon kita bisa komunikasi lewat WA lewat video call ataupun yang lain jadi kita tetap berikan solusi yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi bukan dari sampean sendiri ya bukan saya tapi insya Allah lah, tidak ada kendala lah Kalau untuk masalah yang lain sudah sudah oke, sudah bagus Dan ada tambahannya Ini rel Bipod ya, untuk mas Gara saya kasih Sudah sesuai dengan permintaan Sorry, ada lagi satu ini Ah ini belum disebutkan Nanti kiranya saya hoak Nah, ini pembelian kemarin juga ada Disertakan untuk uh, Bipod ya Bipod Atlas Baru Sisa satu ini kemarin, ada kuncinya juga ini Ya, kunci L-nya Jatuh apa isinya pengawet kah atau ini isinya pada di bawahan ya baru ya kita bawakan sertakan nanti uh, kita packing hari ini hari ini saya packing kalau memang sempat saya kirim hari ini saya kirim saya kirim kalau enggak ya mungkin besok pagi karena tadi dari pagi itu hujan deras di sini deras betul jadi nggak bisa kita kemana-mana nggak bisa kita mau ngetes ulang lah kita akurasi karena itu wajib ya sebelum saya kirim saya cross check ulang untuk tes akurasi dan yang lain-lainnya jadi biar biar sama-sama enak kalau seandainya ada kendala apapun kan kita tahu kan begitu Mas Bro ya. Eh uh, apalagi Mas Bro uh, untuk masalah settingan sudah, unit sudah, ini sudah. Kalau memang pokoknya pokoknya kalau ada yang mau mau pesan bisa di WhatsApp saya. Kalau ada kendala di unitnya juga sama bisa WA saya ataupun yang lainnya ya. Tapi saya usahakan tidak ada kendala. Saya pastikan tidak ada kendala, tapi kalau seandainya sama mau 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 komunikasi ataupun mau sharing segala macam bisa tidak masalah terus banyak juga teman-teman yang mengatakan ataupun minta sharing mas per untuk pengalin warna apa sari apa berapa senti palemnya gimana terus panjang palemnya gimana as gimana nah saya itu yang nggak bisa menjawab mas bro karena untuk setting dari dari unit ini susah sih ya susah susah gampang karena riset itu nggak nggak cukup sekali mas bro jadi banyak yang harus kita riset entah itu dari lubang transfer, per valve-nya, panjang as valve, bentuk valve, dan juga dari laras harus kita laping, loading mimis, loading mimis yang di laras itu juga kita harus cek lagi kan gitu, kroningan laras, semuanya harus kita cek, jadi kita nggak bisa untuk mengatakan dari, untuk cari akurasi memang benar dari laras, benar memang nggak saya punggiri itu akurasi terbaik itu memang tetap dari laras, tetapi ketika ketika eh, laras ini sudah bagus, sudah maksimal. Tapi kalau seandainya settingan ini juga tidak maksimal, jatuhnya dia akan poros. Pasti jatuhnya poros dan kedua power tidak ketemu. Sedangkan kita mencarikan antara akurasi dan power serta eh uh, ya benar antara akurasi dengan power settingan chamber juga itu kan harus sinkron ketemu ya saling saling ketemu lah ya. kena berkenaan dia baru kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu itu untuk saya pribadi tapi kalau seandainya kita dimintain ukurannya panjangnya seberapa itu saya nggak bisa menjawab karena kalau seandainya katakanlah untuk panjang saya bikin tujuh senti ya umpamanya 7 senti saya pasang tembakan teng 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 teng, teng masih kerang enak terlalu keras ataupun terlalu eh, masih orang nggak dapat ya saya kurangin satu lingkaran satu lingkaran satu lingkaran sampai dengan sesuai dengan apa yang ingin inginkan Contoh memangnya kita menggunakan WB, WB ini terlalu keras ya, kita turunkan ke WH. WH ini eh uh, masih terlalu keras, kita turunkan lagi ke WM. WM kita turunkan, kalau masih terasa keras untuk kita sendiri ya, kita turunkan lagi ke WT. Kan begitu, seterusnya begitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti untuk apa yang saya sampaikan. Untuk masalah per, saya pakai menggunakan per misumi bulat, itu pasti. Misumi bulat, kadang, kadang kalau seandainya Mizumi saya pas habis ya saya pakai Mizumi dari standaran dari 88 tapi cara saya cari yang memang keras dan saya sedikit ada sentuhan dari tangannya ya kan <guruh> itu biasanya saya terus kalau untuk masalah per saya pasti kemarin Mizumi dan untuk masalah OD biasanya ya itu sama saya juga pakai kadang OD 8 terkadang saya pakai OD 10 terkadang saya juga pakai OD 12 untuk masalah per untuk masalah panjang saya sudah sebutkan tadi tergantung kita untuk menyesuaikan kebutuhan. Langkah hammer juga saya eh, biasanya saya juga dari eh, 1 cm atau 10 mm sampai dengan 18 mili mm. biasanya saya gunakan untuk langkah hammer di gitu. Kalau seandainya dia 18 mm langkahnya terlalu boros kita kurangi langkah hammernya dengan catatan nah, manjangin aspal ataupun bisa juga eh, setelan, eh, setelan apa namanya, Pak? Pemukul, pemukul hammer atau batu-batu batu yang di sini ini kita bor terus kita kasih as baut ya atau pen atau apa terserah tujuannya biar langkahnya pendek itu itu juga bisa dengan cara itu cuman saya biar nggak terlalu banyak risiko dengan bawaan chamber ya saya cuma hanya memanjangin valve biar enggak terlalu banyak modifikasi atau upgrade nya ya karena ini juga tetap resiko kalau sekiranya nanti ada kendala kan kita masih bisa retur dari kepiak lapan lapannya kan begitu karena tidak merubah untuk bawaan dari chamber itu cara saya untuk cari power dari panjang as eh panjang lengkah 1 satu senti sampai dengan 18 mili mm. itu biasanya demikian saya terus untuk bicara masalah power lengkah sudah valve nah untuk valve itu pasti saya rubah model valve panjang valve tebelnya valve itu saya pasti rubah dan untuk masalah rubahnya itu juga saya demikian seperti pada halnya untuk yang di pernya saya ukur dari sekian mili sampai dengan yang maksimal. Dari maksimal sampai minimal yang saya gunakan itu seperti itu. Apalagi Mas Bro, uh, untuk masalah power ini paling luar biasa sih. Cuman kita kan tetap ngikutin dari apa yang permintaan konsumen. Yang pertama, yang kedua, uh, kita juga harus ngikutin karakter dari laras. Meskipun ini untuk chamber semuanya mampu up 1000, masih mampu up 1000. Cuman kalau 1000 fps kita boros ya kita akan turunkan main Ringnya seribu, kok. contoh 980, 990. Nah, itu main ringnya itu masih di ring 1000 up 1000 Nah, ini yang saya lakukan demikian. Jadi, angin tidak terlalu poros. Power dapat, akurasi masih dapat, kan begitu. Kalau seandainya uh, setelan hammer ini masuk cuma hanya kurang lebih sekitar 1 drat sampai 2 drat ya. Masuknya, nah, kalau untuk mas Gara untuk pengen cari powernya tinggal sampe uh, setel hal lagi, kalau pengen kencang, setel lagi untuk hammernya ini. Hammer sama majukin lagi uh, satu lingkaran tapi pelan-pelan setengah lingkaran dulu sama tembakan teng 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 cari sampai dengan uh, sam cari sampai sesuai dengan apa yang sampean mau kan gitu untuk maskaranya itu yang pertama kalau sebenarnya kita kurang puas dengan powernya solusi yang kedua kalau seandainya sama kurang puas power dengan yang ada ataupun pengen nambah main di 16 grain atau di 15 grain yang mungkin minusnya minusnya gede atau yang lainnya bisa dengan cara kedua e, uh, sampean bongkar unitnya bentar ya sampean bongkar unitnya ini saya bongkar buka anginnya habis beleng terus sampean buka valve ya valve-nya sampean buka terus angkat sampean untuk as valve-nya ini valve-nya sampean buka sampean angkat sampean cabut sampean kikis lagi dari panjang 10 mili katakanlah mau dinaikkan berapa 3 mili lagi kah dipotong dikikis lagi ataupun setengah senti atau mau main di main di 1000 eh 1000 main di 18 mili juga bisa untuk langkah hammernya itu solusi kedua kalau semuanya kita mau upgrade ulang ataupun kita mau nambah power demikian itu solusi mudah karena kita nggak nggak terlalu banyak apa ya nggak terlalu banyak mikir cuma hanya sistemnya demikian sudah pasti powernya naik cuman kembalikan lagi tinggal masalah boros dan iritnya sampai lagi yang ngatur sama yang tahu kalau untuk saya pribadi sudah termasuk irit ya saya lebih baru sudah irit kurang lebihnya untuk satu magasin itu eh, 15 sud kurang lebihnya di 200 PSI kurang lebih karena dia manometernya ini kan manometer apa ya 1000 lah ya dari 3000 3500 4000 dan seterusnya dia upnya 500 500 500 dan seterusnya jadi saya kurang begitu bisa menjeli untuk mendeteksi berapa angin yang kita keluarkan. Cuman kurang lebih 200, kurang lebih. Terus untuk peredam ini saya peredamnya ini kurang maksimal untuk maskara ya. Jadi saya nggak sertakan. Jadi saya kasih peredam saya pribadi. Punya saya itu yang Hogan Trident. Bagus, senyap juga. Man, karena ini tadi saya pakai hasilnya kurang maksimal. Mungkin ada yang sedikit nabrak atau yang lainnya ya. Jadi nanti saya kembalikan sama yang punya pengrajinnya. Sama teman saya. Saya kasih perdam saya aja yang Hogan Trident itu ya. Trident dari USA. Oke ya, mungkin uh, sudah bisa dipahami dan mengerti untuk Mas kalau ada kendala bisa telepon ya. Kalau ada salah tutur kata, saya selaku admin 88 dan saya selaku perakit uh, saya pribadi minta maaf kalau mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan yang menyinggung hati sampean dan ataupun yang lain tidak ada hal dan niatan untuk Sombong untuk kita merasa pintar, kita merasa bisa tunda. Ini cuma dengan cara apa yang saya bisa dan kemampuan yang saya mampu, dan saya bisa. Saya juga masih belajar, saya juga masih pemula, jadi kita sama-sama untuk saling memahami, saling mengerti untuk masalah uh, senapan. Ya, jadi kalau ada kendala tetap saya kembalikan lagi. Kita komunikasi baik-baik, kita ngomong baik-baik lah untuk masalah itu. Jadi mungkin demikian dulu, kalau mungkin uh, kurang jelas bisa telepon ya. Oke, sekian dulu ya. Dari saya, Senim Percinci, Grisanto, dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Bila ada salah kata, mohon menemakan. Salam satu lara, satu jiwa, satu hobi. Los Garewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.